Hai, apa khabar? Semoga semua murid sihat dan terus bersemangat mempelajari gambus bersama-sama saya, Cikgu Dolah Gambus. Kita akan memulakan pembelajaran hari ini dengan permainan skill. Antara skill yang akan kita pelajari ialah skill A major, B flat major, G minor dan makam kut. Dalam skill A major terdapat not A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp dan A. Mari kita sama-sama melihat saudari Nor memainkan skill A major. A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp dan A. Kembali kepada not G sharp, F sharp, E, D, C sharp, B dan A. Saudari Nor, sila mainkan skill A major secara menaik dan menurun. Saudari Nor akan memainkan skill A major ini sekali lagi dalam tempo yang lambat. Murid-murid, sila beri tumpuan kepada pengejarian skill A major yang akan dimainkan. Sekarang, mari kita mainkan skill A major ini bersama-sama saudari Nor. Cikgu akan bertanya soalan kepada rakan kita, Haziq. Haziq, apakah not-not yang terdapat dalam skill A major? Antara not-not yang terdapat dalam skill A major ialah not A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp dan A. Bagus, Haziq. Bolehkah mainkan skill A major? Boleh, cikgu. Bagus. Terima kasih, Haziq. Cikgu harap Haziq serta murid semua dapat membuat latihan memainkan skill A major ini dengan pitch dan penjarian yang betul. Dalam skill B flat major terdapat not B flat, C, D, E flat, F, G, A dan B flat. Mari kita sama-sama melihat saudara Haziq memainkan skill B flat major. B flat, C, D, E flat, F, G, A dan B flat. Kemudian kembali kepada not A, G, F, E flat, D, C dan B flat. Saudara Haziq akan memainkan skill B flat major ini sekali lagi dalam tempo yang lambat. Murid-murid semua, sila beri tumpuan kepada penjarian skill B flat major yang akan dimainkan.
Sekarang mari kita mainkan skill B flat major ini bersama-sama saudara Haziq. Cikgu akan bertanya soalan kepada rakan kita Nor. Nor, apakah not-not yang terdapat dalam skill B flat major? Not-not yang terdapat dalam B flat major ialah B flat, C, D, E flat, F, G, A dan B flat. Bagus Nor. Bolehkah Nor mainkan skill B flat major? Boleh cikgu. Bagus Nor, terima kasih. Cikgu harap Nor serta murid-murid dapat membuat latihan memainkan skill B flat major ini dengan pitch dan penjarian yang betul. Dalam skill G minor harmonic terdapat beberapa not iaitu not G, A, B flat, C, D, E flat, F sharp dan G. Mari kita sama-sama melihat saudara Haziq memainkan skill G minor harmonic. G, A, B flat, C, D, E flat, F sharp dan G. Kembali kepada not F sharp, E flat, D, C, B flat, A dan G. Saudara Haziq akan memainkan skill G minor harmonic ini sekali lagi dalam tempo yang lambat. Murid-murid, sila beri tumpuan kepada penjarian skill G minor harmonic yang akan dimainkan. Sekarang, mari kita mainkan G minor harmonic ini bersama-sama saudara Haziq. Cikgu akan bertanya soalan kepada rakan kita Nor. Nor, apakah not-not yang terdapat dalam skill G minor harmonic? Not-not yang terdapat dalam G minor harmonic ialah not G, A, B flat, C, D, E flat, F sharp dan G. Bagus, Nor. Bolehkah Nor mainkan skill G minor harmonic? Boleh, cikgu. Bagus, Nor. Terima kasih. Cikgu harap Nor serta murid-murid dapat membuat latihan memainkan G minor harmonic ini dengan pitch dan penjarian yang betul. Dalam makam kud terdapat beberapa not iaitu not D, E flat, F, G, A, B flat, C dan D. Mari kita sama-sama melihat saudari Nor memainkan makam kud. D, E flat, F, G, A, B flat, C dan D. Kembali kepada not C, B flat, A, G, F, E flat dan D. Saudari Nor akan memainkan makam kud ini sekali lagi
dalam tempoh yang lambat. Murid-murid, sila beri tumpuan kepada penjarian makam kod yang akan dimainkan. Sekarang, mari kita mainkan makam kod ini bersama-sama saudari Nur. Cikgu akan bertanya soalan kepada rakan kita Haziq. Haziq, apakah not-not yang terdapat dalam makam kod? Not-not yang terdapat dalam makam kod ialah not D, E flat, F, G, A, B flat, C dan D. Bagus Haziq. Bolehkah Haziq mainkan makam kod? Boleh cikgu. Terima kasih Haziq. Cikgu harap Haziq serta murid-murid dapat membuat latihan memainkan makam kod ini dengan pitch dan penjarian yang betul. Kita akan meneruskan pembelajaran dengan permainan arpeggio bagi setiap skill dan makam yang telah dipelajari tadi. Tumpuan pembelajaran kita adalah pada permainan arpeggio secara menaik dan menurun dalam satu oktav. Arpeggio A major menaik dan menurun dalam satu oktav. Not-not yang akan dimainkan ialah not A, C sharp, E, A, kemudian kembali kepada not E, C sharp dan A. Mari kita sama-sama melihat saudari Nur memainkan arpeggio A major. Saudari Nur akan memainkan arpeggio A major ini sekali lagi dengan tempo yang lambat. Murid-murid, sila beri tumpuan kepada penjarian arpeggio A major yang akan dimainkan. Silakan Nur. Sekarang, mari kita mainkan arpeggio A major ini bersama-sama dengan saudari Nur. Cikgu akan bertanya soalan kepada Haziq. Haziq, apakah not-not yang dimainkan dalam arpeggio A major? Not-notnya ialah not A, C sharp, E, A dan berbalik pada not E, C sharp dan A. Bagus Haziq. Bolehkah Haziq mainkan arpeggio A major? Boleh cikgu. Silakan Haziq. Bagus Haziq. Terima kasih. Cikgu harap Haziq serta murid semua dapat membuat latihan memainkan arpeggio A major ini dengan pitch dan penjarian yang betul. Arpeggio B flat major menaik dan menurun dalam satu oktav. Antara not-not yang akan dimainkan ialah not B flat, D, F, B flat dan kembali kepada not F, D dan B flat. Mari kita sama-sama melihat saudara Haziq memainkan arpeggio B flat major. Silakan Haziq. Saudara Haziq akan memainkan arpeggio B flat major ini sekali lagi dalam tempo yang lambat. Murid-murid, sila beri tumpuan kepada penjarian arpeggio B flat major yang akan dimainkan.
Sekarang mari kita sama-sama mainkan arpeggio B flat major ini sama saudara Haziq. Cikgu akan bertanya soalan kepada rakan kita Nor. Nor, apakah not-not yang akan dimainkan dalam arpeggio B flat major? Not-not yang akan dimainkan dalam arpeggio B flat major ialah not B flat, D, F, B flat dan kembali ke not F, D dan B flat. Bagus, Nor. Sekarang bolehkah Nor mainkan arpeggio B flat major pada gambus? Boleh, cikgu. Bagus, Nor. Terima kasih. Cikgu harap Nor serta murid-murid dapat membuat latihan memainkan arpeggio B flat major ini dengan pitch dan penjarian yang betul. Arpeggio G minor menaik dan menurun dalam satu oktav. Antara not-not yang akan dimainkan ialah not G, B flat, D, G, kemudian kembali kepada not D, B flat dan G. Mari kita sama-sama melihat saudara Haziq memainkan arpeggio G minor. Silakan. Murid-murid, sila beri tumpuan kepada penjarian arpeggio G minor ini yang akan dimainkan oleh Haziq. Sekarang, mari kita mainkan arpeggio G minor ini bersama-sama saudara Haziq. Silakan Haziq. Cikgu akan bertanyakan soalan kepada Nor. Nor, apakah not-not yang akan dimainkan dalam arpeggio G minor? Not-notnya ialah G, B flat, D, G dan kembali ke D, B flat dan G. Bagus, Nor. Bolehkah Nor mainkan arpeggio G minor? Boleh, cikgu. Silakan. Bagus, Nor. Terima kasih. Cikgu harap Nor serta murid-murid dapat membuat latihan memainkan arpeggio G minor ini dengan pitch dan penjarian yang betul. Arpeggio makam kud menaik dan menurun dalam satu oktav. Not-not yang akan dimainkan ialah not D, F, A, D, kemudian kembali kepada not A, F dan D. Mari kita sama-sama melihat saudari Nor memainkan arpeggio makam kud. Silakan, Nor. Saudari Nor akan memainkan arpeggio makam kud ini sekali lagi dalam tempo yang lambat. Murid-murid, sila beri tumpuan kepada penjarian makam kud yang akan dimainkan. Sekarang mari kita mainkan arpeggio makam kud ini bersama-sama saudari Nor. Cikgu akan bertanya soalan kepada Haziq. Haziq, apakah not-not yang akan dimainkan dalam arpeggio makam kud? Not-notnya ialah D, F, A, D, berbalik kepada A, F dan D. Bagus, Haziq. Bolehkah Haziq mainkan arpeggio makam kud? Boleh, cikgu. Silakan. Bagus, Haziq. Terima kasih.
Cikgu harap Haziq serta murid semua dapat membuat latihan memainkan makam kud ini dengan pitch dan penjarian yang betul. Kita teruskan pembelajaran hari ini dengan latihan bacaan semerta. Bagi pembacaan semerta ini, kita akan mempelajari etude dalam skill-skill dan makam yang telah dipelajari tadi. Cikgu harap murid-murid telah pun bersedia dengan gambus masing-masing kerana kita akan sama-sama memainkan setiap latihan. Sebelum memainkan etude ini, cikgu mohon semua murid membaca skor yang sedang dipaparkan. Beri perhatian kepada beberapa perkara. Antaranya, pertama, apakah nada bagi lagu ini? Ya, lagu ini dalam nada A major. Mari kita mainkan skill A major bersama-sama saudari Nod. Kedua, apakah meter bagi lagu ini? Betul, lagu ini dimainkan dalam meter 2/4. Ketiga, kenal pasti corak irama yang sukar untuk dimainkan dan tandakan corak irama tersebut. Kalau sudah bersedia, mari kita mainkan etude A major ini bersama-sama Nod. Etude dalam makam kud. Sebelum memainkan etude ini, cikgu memohon semua murid membaca skor yang sedang dipaparkan. Beri perhatian kepada beberapa perkara, antaranya, pertama, apakah nada bagi lagu ini? Ya, lagu ini dalam makam kud. Mari kita mainkan makam bersama-sama Haziq. Kedua, apakah meter bagi lagu ini? Betul, lagu ini dimainkan dalam meter 4/4. Ketiga, kenal pasti corak irama yang sukar untuk dimainkan dan tandakan corak irama tersebut. Sudahkah murid-murid bersedia? Kalau sudah bersedia, mari kita mainkan etude makam kod ini bersama-sama Haziq. Dengan itu, tamatlah sesi pembelajaran untuk kali ini. Sekian dahulu dari saya, Cikgu Dola Gambus. Semoga semua murid kekal ceria dan teruskan usaha untuk mempelajari gambus. Sampai berjumpa lagi. Salam sejahtera. Ini lagu Serampang Laut. Serampang laut sudah terkenal dari dahulu. Alas sayang dari dahulu. Tuan
terbilang budi tepat. Budi tepat siang dan malam menanggung rindu, dendang-dendang menanggung rindu. Kalau roboh Kota Melaka, Kota Melaka tuang papan di Jawa, hamba dirikan. Alah sayang hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, bagai dikata, nyawa dan badan saya serahkan. Dendang-dendang saya serahkan. Ewa. Tenang-tenang air di laut, air di laut tuan, sampan kolek mudik ke Tanjung. Alah sayang mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, mulut menyebut, budi yang baik rasa nak junjung. Alah sayang rasa nak junjung.